27 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para subscriber saya dimanapun Anda berada, semoga semua sehat walafiat. Pada kesempatan malam ini, kembali lagi kita di channel saya seperti biasa, channel otomotif yaitu John Service. Pada kesempatan malam ini saya ingin berbagi tips atau cara memorting atau polish sebuah head ya. Di depan saya ini ada head Satria FU, ini sudah saya porting dan sudah saya polish. Seperti kita ketahui apa itu porting dan apa itu polish. Porting itu ialah memperbesar ruang hisap atau ruang buang ya, memperbesar lubang masuk dan lubang keluar pada satu head motor ya. Sedangkan polis itu membersihkan atau mengkilatkan suatu lubang yang sudah kita porting tadi. Di sini saya membuat porting Satria FU standar ya. Ini ukurannya masih saya buat 27 ya. Kelihatan bro, saya membuatnya di ukuran 27 28 setengah ya. Bisa kita katakan kalau porting ini 70% dari standarnya ya, dan exhaustnya sama juga, kita mengikuti 70% daripada standarnya. Dan saya ingin berbagi sedikit tutorial tentang cara polis ya, polis merapikan. Terlihat ya bro, ini setelah saya porting tadi siang dan saya polis, ini sangat kilat ya. Polis ini hanya untuk membuang sisa pembakaran ya, agar tidak ada nyangkut sedikit pun, istilahnya pembuangannya itu, atau yang dihisapnya itu langsung ya, nggak ada istilahnya ketahan. Kelihatannya bro, ini sudah saya polis. Mungkin kalau istimewa tidak ya bro, mungkin kawan-kawan semua bisa membuat dengan cara yang saya buat ini. Kelihatan ya bro kilatnya. Ini saya hanya porting ukuran standar aja ya. Sang pemilik pun maunya di porting standar, tidak usah besar kali, karena di sini saya masih menggunakan clamp standar, open standar, hanya porting polis saja supaya performa mesinnya meningkat sedikit ya bro.
Dan pada kesempatan ini kita ketahui kita memorting menggunakan mata tuner dan saya polis menggunakan ini namanya kalau di daerah saya auto sol ya bro, mungkin beda daerah beda juga nama benda ini ya. Ini harganya cukup murah, hanya 5.000 rupiah. Dengan menggunakan auto sol ini kita bisa membuat polis itu semaksimal mungkin ataupun sekilat mungkin bro. Sekinclong mungkin. Kelihatan ya bro? Ini untuk upahnya bro, sangat besar bro. Tidak seperti membuat kereta lain ya. Upah porting polis ini sangat besar. Oke, sekian dulu dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Jika video ini bermanfaat, silakan like, subscribe, share, dan komen. Jika Anda tidak ingin ketinggalan berita atau informasi dari saya, silakan dinotifikasikan tombol loncengnya atau subscribe-nya. Sekian dulu bro dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.